Kita ke lantai bursa, aksi beli selektif pelaku pasar terhadap saham-saham unggulan berhasil membawa indeks kembali bergerak di teritori positif. Ya, pada penutupan perdagangan sesi pertama, indeks harga saham gabungan IHSG naik 0,43%. Ini ke level 4.552. Ya, 4.596. Dan sementara itu, penguatan nilai tukar rupiah ini mulai meredah. Berdasarkan kurs tengah BI, rupiah hari ini terpantau terkoreksi tipis 6 poin ke level 11.000. Maksud kami terkoreksi 41 poin ke level 11.634.